apa kabar teman-teman? Baru masak untuk makan siang ini. Kali ini saya masak daun kelor ya. Bumbunya cukup bawang putih sama kunci aja. Garam dan penyedap rasa. Jadi kalau masak daun kelor nggak perlu lama-lama ya teman-teman, karena kalau lama-lama vitaminnya hilang nanti. Jadi setelah mendidih tunggu sebentar, langsung kita matikan. Sudah mendidih, langsung aja kita matikan ya, sudah cukup, tidak boleh lama-lama. Lanjut goreng tempe. Lalu yang wajib ada di meja makan ya teman-teman, tempe tahu harus ada, karena tidak ada bosnya ya makan tempe tahu ya. Jadi harus selalu ada di meja makan. Saya goreng tempe dengan tahu. Terasi, lalapan, dan sayur kelor. Enak banget. Ulek sama terasinya ya, kasih garam, gula sedikit, penyedap rasa. Sambal terasi nggak lengkap rasanya kalau nggak ada lalapan. Kita kasih garam sedikit biar warnanya tetap cantik ya, tetap hijau ya. Kita masak nggak perlu matang-matang ya, nggak enak. Jadi sebentar aja udah cukup. Udah siap nih teman-teman untuk makan siangnya. Ini daun kelornya, ini sambalnya, mantap. Tempe, tahu, cakalang, kangkung, lalapnya. Ayo teman-teman, sudah tidak sabar nih, sudah lapar banget. Ayo makan guys, enak banget ini. Tambahi sayur kelornya, mantap. Ayo siapa yang ikutan? Makan dulu ya.